Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Khadifillah zainallahu wa iyaqum, bertemu kembali di kajian kitab Muqarrar Maddah Al-Aqidah, buku panduan yang berkaitan tentang ilmu akidah yang dikarang oleh beberapa ulama yang ahli dalam bidang akidah. Ikhwatifillah zainallahu wa iyyakum, buku ini dikarang oleh beberapa ulama akidah, kemudian dimurojaah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, ikhwatifillah zainallahu wa iyyakum, kita sampai di pembahasan rukun iman kepada malaikat. Ikhwati fillah zinallahu wa iyyakum, tidak akan sempurna Islam seorang sampai orang tersebut mengimani rukun iman yang 6. Tidak akan sempurna rukun iman seorang sampai orang tersebut mempelajari hal-hal yang berkaitan tentang rukun iman, konsekuensi, kemudian mengamalkannya. Jadi ikhwati fillah zinallahu wa iyyakum, di buku ini dijelaskan bahwasanya beriman kepada para malaikat ciptaan Allah SWT yang Allah ciptakan dari cahaya. Maksud beriman kepada para malaikat adalah mengimani bahwasanya malaikat adalah makhluk Allah SWT. Malaikat bukan pencipta. Malaikat hanyalah makhluk Allah SWT. Mengimani mereka bahwasanya malaikat adalah makhluk Allah yang tidak terlihat, dan termasuk mereka tinggal di alam gaib, tidak bisa dilihat oleh seorang hamba. Kemudian juga mengimani bahwasanya malaikat itu makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT, ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. Mengimani bahwasanya mereka tidak makan dan tidak minum. Mengimani mereka memiliki kekuatan untuk berubah wujud ke beberapa bentuk. Sebagian mereka mampu berubah menjadi manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian mereka mampu berubah menjadi bentuk yang lainnya karena mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Meyakini juga bahwasanya Allah SWT menciptakan mereka dari cahaya, dan meyakini bahwasanya para malaikat mereka mengerjakan perintah Allah SWT, melaksanakan perintah Allah SWT. Dan seorang wajib beriman kepada para malaikat karena Allah SWT berfirman, syahidallah annahu la ilaha illa huwal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah SWT bersaksi bahwasanya dirinya Allah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali dirinya Allah SWT. Wal malaikah, para malaikat pun juga bersaksi kalimat tauhid. Dan ulul ilmi qa'iman bil qist. Dan para ulama pun mereka juga bersaksi bahwasanya sembahan yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Di sini ikhwan fillah zanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala yang maha benar perkataannya menceritakan bahwasanya ada malaikat yang mereka bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala akan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sepatutnya seorang hamba meyakini adanya malaikat beriman
Nah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqal malaikatu min nar." Khuliqal malaikatu min nur. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Malaikat Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya. Sedangkan cahaya menurut penelitian adalah sesuatu yang tercepat. Tidak ada yang bisa menandingi kecepatan cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Adapun jin diciptakan dari api yang menyala, yang tidak berasap. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan Nabi Adam alaihissalam diciptakan berdasarkan apa yang telah disifatkan kepada kalian. Di sini Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW yang berbicara tidak berdasarkan hawa nafsu. Rasulullah menceritakan adanya malaikat. Maka sepatutnya seorang mukmin mengimani keberadaan malaikat. Kemudian ikhwati fillah jazakumullah wa iyyakum. Kewajiban kita mengimani malaikat baik yang kita ketahui namanya atau yang kita tidak tahu namanya. Ketika kita sudah mengetahui adanya nama malaikat baik di Al-Qur'an maupun Sunnah, seperti penamaan malaikat Jibril, malaikat Mikail, kemudian malaikat Malik, kemudian malaikat Munkar Nakir, kemudian malaikat Israfil, ya. Ketika sudah disebutkan di Al-Qur'an dan Sunnah nama-nama malaikat, maka wajib kita mengimani namanya. Jika kita sudah mengetahui dan kita mengingkari, maka takutkan terjatuh ke dalam kekafiran. Dan kita juga wajib mengimani secara keseluruhan. Malaikat itu ada, karena tidak semua malaikat Allah SWT sebutkan. Sebagaimana dalam hadis sahih Rasulullah SAW menyebutkan, di langit ketujuh ada bangunan yang disebut Baitul Ma'mur. Semenjak Allah ciptakan Baitul Ma'mur sampai hari kiamat, setiap harinya dimasuki 70.000 malaikat. Ketika mereka keluar dari Baitul Ma'mur, maka mereka tidak akan pernah lagi kembali ke bangunan tersebut. Dan itu terus. Tidak ada yang mengetahui tentara Allah SWT kecuali Allah SWT. Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Tidak ada yang mengetahui bala tentara Allah SWT malaikat kecuali Allah SWT. Nah, kemudian ikhwati fillah jazakumullah wa iyyakum. Para ulama di sini meringkas secara garis besar. Dalam beriman kepada malaikat, seorang harus mempercayai adanya mereka. Kemudian yang kedua, menetapkan malaikat bahwasanya mereka adalah ciptaan Allah dan makhluk Allah. Sehingga kita wajib memberikan kedudukan malaikat sebagaimana layaknya seorang hamba. Tidak boleh kita menyembah mereka, berdoa kepada malaikat Jibril dan yang lainnya. Persis seperti manusia dan jin. Diperintahkan, ya, diberikan beban. Nah. Kemudian ketiga, beriman terhadap tugas-tugas para malaikat dan sifat-sifat mereka. Harus mengimani
ketika telah sahih dari hadis Nabi SAW yang berkaitan tentang tugas mereka. Contoh Jibril, tugasnya untuk membawakan wahyu, harus mengimani. Kemudian Israfil, tugasnya untuk meniup sangkakala, harus mengimani. Kemudian Malik, tujuannya, tugasnya untuk menjaga neraka, jadi harus diimani. Dan juga ikhwati fillah jazakallahu wa iyyakum, harus mengimani sifat mereka. Disebutkan sifat mereka dalam Al-Qur'an, ketika mereka mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam akan memberikan kabar gembira lahirnya Ishak dan Ya'qub setelahnya Ishak. Mereka diberikan makanan dijamu dan mereka tidak makan. Sehingga sifat malaikat mereka tidak makan dan tidak minum. Nah, mencakup keimanan kepada mereka, adanya rasa cinta kaum muslimin kepada malaikat. Setiap muslim dan muslimah wajib mencintai para malaikat dan memuliakan mereka. Nah, mencakup juga ikhwati fillah jazakallahu wa iyyakum, meyakini bahwasanya kita ini hidup bersama para malaikat. Kita bareng sama mereka dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala terkadang menurunkan penolong atau pertolongan melalui malaikat. Nah. Kemudian ikhwati fillah jazakallahu yakum, para ulama di sini menyebutkan nama-nama khusus para malaikat. Ada beberapa nama khusus yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, ketika sudah disebutkan maka mau enggak mau kita harus mengimaninya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril disebutkan di Al-Qur'an dan di hadis juga. Tugas malaikat Jibril memberikan wahyu pada setiap nabi dan rasul. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang masih hidup, malaikat Jibril masih hidup dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam Lailatul Qadar turun. Sedangkan malam Lailatul Qadar sampai hari kiamat pasti ada. Kemudian yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Malaikat Mikail, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menumbuhkan tumbuhan, mengatur curah hujan, menghidupkan kembali tanah tanah yang sudah mati, kering, dengan izin Allah Subhanahu wa taala tanah tersebut kembali hidup dengan seketika. Kemudian juga malaikat berikutnya adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil tidak disebutkan di Al-Qur'an tapi disebutkan dalam hadis. Malaikat Israfil merupakan malaikat yang besar, yang Rasulullah SAW ketika sholat malam berdoa dengan yang menciptakan Jibril, menciptakan Mikail, menciptakan Israfil, yang mengatur mereka dan memiliki mereka dalam doa istiftah Nabi SAW ketika sholat malam. Malaikat Israfil menurut Syekh Utsaimin rahimahullah termasuk malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaupun benar malaikat Israfil selain bertugas meniup sangkakala, maka termasuk malaikat yang besar yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Rasulullah SAW diberitahu
bahwasanya Rasulullah diizinkan untuk menceritakan betapa besarnya tubuh malaikat Israfil, badan malaikat Israfil. Rasulullah mengatakan jarak antara daun telinga, ujung daun telinga dengan pundak itu perjalanan 500 tahun. 500 tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu panjang, tinggi, perjalanan yang sangat jauh. Adapun sebagian ulama berpendapat malaikat Israfil bukan termasuk malaikat pemegang arasy Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah malaikat Malik. Disebutkan di Al-Qur'an. Malaikat yang mengepalai para malaikat penjaga neraka. Malaikat yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ketika Isra Mi'raj diperlihatkan malaikat Malik. Ia berbuka seram dan bermuka masam. Kemudian ditanya malaikat Rabbi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, siapa itu wahai Jibril? Kemudian Jibril pun memberitahu itu adalah malaikat Allah yang bernama Malik. Semenjak Allah SWT ciptakan neraka, dia tidak pernah lagi terlihat tersenyum. Lihatlah, luar biasa. Neraka, menunjukkan neraka itu dahsyat, besar, menyeramkan. Semoga Allah SWT jauhkan kita dari api neraka. Nah, amin. Kemudian yang berikutnya adalah mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir ini disebutkan dalam hadis, bukan disebutkan dalam ayat. Mungkar dan nakir. Dua malaikat yang bertugas untuk menanyai seseorang ketika seorang sudah meninggal dunia di alam barzakh. Mungkar dan nakir. Satu bertanya, satu memukul jika memang orang tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Tiga pertanyaan, man rabbuk, madinuk, ma ra'yuka bihadzal rajul. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Dan apa pendapatmu tentang orang ini? Bang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang mukmin mampu menjawab, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam. Ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun terjauhkan dari pukulan malaikat. Adapun orang munafik, orang kafir, waliyazubillah, mereka tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat. Mereka mengatakan, ha ha, la adri, kami tidak tahu. Sami'tu an-nas yaqulu syai'an faqultu. Aku mendengar orang-orang mengatakan demikian, maka saya pun mengatakannya. Kemudian dipukul oleh malaikat. Yang mana pukulan tersebut atau teriakan orang yang terpukul didengar oleh seluruh makhluk kecuali tsaqalan, kecuali jin dan manusia. Karena jin akan mati, manusia akan mati, jin akan dimasukkan ke alam barzakh, manusia pun juga akan masuk ke alam barzakh. Nah, inilah di 6 malaikat yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Adapun malaikat-malaikat yang lainnya, para ulama sih berselisih. Seperti Ridwan, ada mengatakan ada malaikat Ridwan, ada mengatakan tidak. Ya. Adapun Raqib Atid itu bukan nama malaikat, hanya sifat. Raqib itu pengawas, Atid yang mencatat. Jadi ada yang mengawasi, ada yang mencatat. Nah. Kemudian ikhwat fillah jazakallahu wa iyyakum, ada pembahasan khusus berkaitan tentang sifat malaikat. Malaikat ini memiliki sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ikhwat fillah jazakallahu wa iyyakum, malaikat merupakan makhluk gaib. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak terlihat. Allah mencipta mereka, Allah mengabarkan dalam Al-Qur'an. Maka kita wajib mengimaninya.
Di antara sifat mereka yang dalam Al-Quran dan hadis yang pertama adalah malaikat memiliki sayap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha mathna wa thulatha wa ruba' yazilu fil khalqi ma yasha'." Allah lah yang telah menciptakan mereka, malaikat. Mereka memiliki menciptakan malaikat sebagai utusan-utusan Allah yang memiliki sayap, ada dua, ada tiga, ada empat. Dua-dua, tiga-tiga, empat. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah memberikan sayap malaikat sesuai kehendak Allah SWT. Malaikat Jibril diketahui memiliki 500 sayap. Satu sayap dibuka maka tertutupi ufuk timur dan barat. Menunjukkan malaikat memiliki sayap, ikhwah. Tetapi sayapnya malaikat kita tidak mengetahuinya. Apakah sayapnya seperti yang diimajinasikan kepada kita melalui film-film atau tidak? Kita wajib mengimani Allah mengatakan seperti ini. Adapun bagaimananya kita tidak tahu karena kita belum pernah melihat. Kemudian yang kedua, sifat malaikat, mereka mampu berubah. Berubah wujud, mampu. Sebagaimana dalam firman Allah surat Maryam ayat 17, fatamatsala laha basyaran sawiyya. Maka berubahlah malaikat Jibril di hadapan Maryam sebagai manusia yang sempurna. Malaikat diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk berubah wujud. Dan seringkali Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril berubah menjadi manusia biasa. Dan ada juga malaikat yang mereka berubah dan diutus kepada tiga orang Bani Israel sebagaimana dalam kitab Tauhid. Nah, kemudian ikhwat fillah jazakallahu wa iyyakum, di antara sifat mereka, Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka itu naik. Mereka naik. Allah berfirman, ta'arujul malaikatu, naiknya malaikat. Para malaikat itu naik. Warruhu ilaihi, dan ruh malaikat Jibril kepada Allah SWT. Naiknya bagaimana kita tidak tahu, apakah naiknya lurus apa belok-belok dulu atau gimana, ya, Allahu a'lam. Kita harus membenarkan apa yang sudah Allah ceritakan di Al-Qur'an. Kemudian mereka juga memiliki sifat turun. Mereka menuruni tempat-tempat yang rendah. Yang mana Allah SWT berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Allah SWT mereka turun ke dunia min kulli amr, untuk menetapkan sebuah perkara. Naam. Kemudian para mereka mengatakan, wa ghairu dzalika mimma dallat 'alaihi nususus syar'iyyatu min sifatihim. Dan selain dari sifat-sifat yang telah kita sebutkan dari hadis-hadis sahih dan ayat-ayat Al-Qur'an yang lainnya, di antaranya adalah mereka memiliki kekuatan, mereka berbicara, mereka mengetahui, mereka mendengar, mereka melihat, mereka mencintai apa yang Allah cintai, malaikat membenci apa yang Allah benci. Dan malaikat mereka juga takut kepada Allah, mereka memiliki rasa takut. Dan malaikat juga malu terhadap beberapa kaum muslimin, seperti mereka malu kepada Utsman bin Affan. Kemudian ada juga sifat malaikat yang mereka menghadiri majelis ilmu, kajian online maupun offline, yang mengimani juga bahwasanya mereka ini berselawat kepada kaum muslimin. Berselawat kepada kaum muslimin yang mana mereka berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat akan berselawat kepada orang tadi.
Ketika kita berusaha sering mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat pun akan selalu mengucapkan selawat kepada kita, mendoakan kita. Dan malaikat pun mereka bersolawat untuk orang-orang yang datang di shof pertama ketika sholat 5 waktu. Dan malaikat bersolawat kepada orang yang duduk di musola, di tempat sholatnya setelah subuh, setelah selesai subuh sampai terbit matahari. Dan mereka juga bersolawat, memintakan ampun dan doa untuk orang-orang yang sahur. Dan ucapan salawat mereka, ikhwatu fillah azanallah wa iyyakum, yang mereka salawati untuk orang yang bersalawat kepada Nabi, mereka bersalawat kepada orang yang di shof pertama, mereka bersalawat orang yang duduk diam setelah salat subuh sampai terbit matahari, orang yang disalawati malaikat ketika waktu sahur. Maksud dari salawat mereka adalah mereka berkata, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah fulan. Ya Allah, rahmatilah fulan. Ya Allahumma ghafir lahu, ya Allah, ampunilah dia. Kata ghafara, yaghfiru, ighfir, artinya adalah, ya Allah, tutupilah dosa dia di dunia dan ampunilah dosa dia di akhir. Lihat, cukup antum bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap kali solawati Nabi SAW, antum bersolawat, maka malaikat akan mendoakan agar doa dosa antum di dunia ditutupi oleh Allah, dan dosa antum ketika di akhirat diampuni oleh Allah SWT. Allahummarhamhu, ya Allah, rahmatilah dia. Malaikat mengharapkan agar Allah SWT merahmati orang tersebut. Malaikat, mereka mengetahui rahmat Allah SWT. Dan mereka mengharapkan hamba Allah yang lainnya pun juga mendapatkan rahmat Allah SWT. Tetapi, salawat malaikat tidak diberikan kepada masing-masing orang. Hanya orang-orang yang bersifat sebagaimana sifat yang telah kita sebutkan. Nah. Kemudian, ikhwati fillah jazanallahu wa iyyakum, para ulama di sini menjelaskan tugas para malaikat. Tugas mereka. Nah, karena setiap malaikat memiliki tugas. Tugas tertentu. Baik kita mengetahuinya atau kita tidak mengetahuinya. Yang pertama ada malaikat sayyarah. Tujuan mereka, tugas mereka adalah menghadiri kajian-kajian ilmu. Kajian ilmu agama akan didatangi oleh malaikat sayyarah. Mereka akan mencari di bumi ini tempat-tempat yang disebutkan perkataan Allah dan perkataan Rasulullah SAW. Setelah salah satu di antara mereka mengetahui ada kajian, maka dia akan manggil temannya. Halumhu ila hajatikum. Kesini, ini yang kita cari. Kemudian mereka pun turun ke kajian tersebut dan mereka mengepakkan sayapnya. Ridhoi mereka. Lihatlah sebagaimana kata Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua ada malaikat yang terus-menerus mengepakkan sayapnya untuk menuntut ilmu. Ya, yang tadi menghadiri kajian, yang ini khusus untuk menuntut ilmu. Malaikat yang Allah SWT ciptakan khusus mengepakkan sayapnya untuk para penuntut ilmu, dimanapun mereka berada. Karena Allah SWT meridhoi mereka, penuntut ilmu, maka malaikat pun meridhoi penuntut ilmu tersebut. Yang ketiga adalah malaikat yang diberikan tugas untuk meniup ruh di janin seorang ibu. Yang keempat, kalau yang ketiga tadi membuat janin, yang keempat meniupkan ruh. Afwan. Naam. Yang ketiga
sama seperti tadi, meniupkan ruh di janin. Yang keempat, malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Yang kelima, malaikat yang bertugas di alam barzakh. Kemudian yang berikutnya, malaikat yang bertugas mencari rahmat dan maghfirah, memintakan rahmat dan maghfirah bagi orang yang menunggu antara sholat. Kemudian ada juga malaikat yang diberikan tugas untuk menjaga hamba-hamba Allah SWT. Ada juga malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan seseorang, amalan semua manusia. Ada juga malaikat yang diberikan tugas menjaga surga dan neraka. Ada juga malaikat yang diberikan tugas untuk mengirimkan awan. Beberapa awan Allah SWT perintahkan malaikat untuk membawa ke sebuah tempat yang Allah kehendaki. Kemudian ada juga malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa hamba yang baik yang buruk. Ada malaikat mencabut nyawa, ada malaikat yang kebaikan yang buruk. Dan tanpa terkira banyak sekali tugas malaikat. Ada yang mereka hanya ditugaskan untuk sujud. Ada di antara mereka yang ditugaskan untuk rukuk saja hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ikhwati fillah jazakumullah wa yakum, Allah itu mampu. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak membutuhkan malaikat. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan keagungannya ya dengan memiliki malaikat. Ciptaan Allah yang luar biasa. Sebagaimana seorang raja pasti dia berbangga dengan apa? Tentaranya, bala tentaranya atau polisinya atau prajuritnya. Maka Allah Subhanahu wa taala lebih berhak. Nah. Dan ikhwati fillah jazakumullah wa iyyakum, yang terakhir di sini para ulama menutup pembahasan beriman kepada para malaikat dengan buah-buah atau manfaat faedah yang didapat ketika kita sudah mempelajari para malaikat atau mempelajari yang berkaitan tentang keimanan kepada malaikat. Yang diharapkan yang pertama ikhwatu fillah jazakumullah wa iyyakum, di akhir majelis ini hendaklah seorang mengetahui betapa agungnya Allah SWT, besarnya Allah, kekuatan Allah. Karena Allah saja menciptakan Jibril yang besar, Israfil yang besar, Mikael yang besar, maka Allah SWT besar dari segalanya. Kemudian juga di antara faedah yang dapat kita ambil dari sini adalah bersyukur kepada Allah SWT atas karunia adanya malaikat. Karena kita tidak didampingin oleh jin, sehingga jin atau setan tidak langsung bermudah-mudahan mencelakakan kita. Ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, ikhwah. Mungkin kalau tidak ada malaikat bagaimana? Mungkin dukun-dukun bisa menghancurkan kita melalui jin-jin mereka, setan-setan mereka. Tapi Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan Allah memberikan nikmatnya kepada manusia. Kita juga harus bersyukur kepada para malaikat. Karena dengan adanya malaikat, kita akan tergerak untuk melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah SWT. Karena kita takut setiap amalan yang buruk akan dicatat oleh malaikat. Sehingga ini merupakan nikmat dari Allah SWT yang harus kita syukuri. Yang terakhir ikhwati fillah jazakumullah wa iyyakum, mencintai para malaikat. Mencintai para malaikat. Memuliakan mereka. Kelantaran mereka adalah makhluk Allah yang mentaati Allah SWT dengan sepenuhnya. Mereka mentaati Allah SWT. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah SWT. Maka di antara ya, konsekuensi la ilaha illallah yang telah kita bahas, ya, di antara syarat sahnya pengucapan la ilaha illallah ada 7: ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka, ma'a mahabbatin, wa qiyadin, wa qabulinaha. Nah, di antara syarat la ilaha illallah adalah mencintai orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sembahan berhak diibadahi kecuali Allah.
Dan malaikat sebagaimana telah kita sebutkan tadi, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak ibadah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barang siapa yang membenci malaikat, maka keimanan ucapan la ilaha illallah tidak sempurna, syaratnya hilang satu. Dan barang siapa yang mencintai malaikat lantaran mereka mengucapkan kalimat tauhid, maka sempurnalah dia kalimat tauhid dia, syaratnya terpenuhi. Nah, wallahu taala alam, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang selalu meyakini adanya malaikat di sisi kita, sehingga akan mendorong diri kita untuk selalu mengerjakan perbuatan amal saleh. Wabillahi taufiq, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran.